Pemirsa, dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan memastikan keadaan Heriati, anak bungsu Aki Ditio, dalam kondisi sehat. Tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Rabu sore kembali memeriksa kondisi kesehatan Herianti. Hasil pemeriksaan, Polda Sumsel memastikan kondisi Herianti, anak bungsu dari Aki Ditio, dalam kondisi sehat. Saturasi oksigen juga sudah kembali normal dan tidak lagi menggunakan tabung oksigen. Setelah dinyatakan sehat, Heriati akan kembali menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan terkait hibah fiktif senilai 2 triliun rupiah. Enggak, tak pakai, sudah dilepas. Sudah dilepas, oke. Saturasinya bagus. Tadi, tadi pagi ada PCR, dok. Benar nggak, dok? Mungkin dari Dinkes yang melakukan ya. Oh, iya, iya. Ada gejala, dok? Enggak. Ada gejala COVID nggak, dok? Tadi pemeriksaan apa aja, dok? Nah, kita cuma meriksa tensi nanti. Yang ringan-ringan aja, karena kondisinya bagus.